bersama-sama dengan Mbak Shanti membuat kimchi. Apa itu kimchi? Kimchi adalah masakan atau makanan khas dari Korea Selatan yang harus selalu ada di kulkasnya Oma Shanti. Karena kalau tidak, nanti ada juragan besar yang marah karena tidak ada kimchi. So, apa saja bahan-bahan untuk kimchi? So, bahannya adalah sawi putih, tadi saya membeli sekitar 3 kg. Kemudian daun bawang atau disebut loncang dan wortel. Kemudian pilih wortel yang cantik-cantik ya. Dan cabai rawit merah keriting, cabai keriting merah. Kemudian bawang putih. Dan ini ada inovasi ala-ala Oma. Ada bawang merah dan bawang bombay. Kemudian ada juga sepiring nasi. Kira-kira untuk apa nasinya? Tunggu ya. Dan gochugaru atau serbuk cabe bisa dibeli di supermarket terdekat. Kemudian gula dan garam serta jangan lupa sedikit jahe. Dan apabila yang konsumsi micin bisa ditambahkan miwon. Bagaimana prosesnya? Oke, pertama cuci dulu sawi putihnya sampai bersih. Sawinya dipotong hilangkan dulu yang daun-daun yang kurang bagus. Yang seperti ini jangan dipakai. Oke. Dikeluarkan, lalu kita potong pas tengahnya menjadi dua. Semuanya sama. Apa tolong bisa ambilkan garam? Oke, setelah tadi dicuci dan dipotong-potong, saatnya kita masukkan atau oleskan garam ke sela-sela daun sawi seperti ini. Pastikan merata ke seluruh permukaan ya, sampai ke dalam-dalamnya. Jadi sawi ini ada yang campuran ya, semuanya segar-segar, ada yang warnanya putih, sawi putih, ada yang warnanya hijau. Nah, menurut Pak Kim, menurut orang Korea, yang warna hijau itu secara untuk kesehatan lebih bagus, tetapi untuk rasanya itu lebih enak yang sawi putih. Oke, setelah diolesi dengan garam, maka tadi kita rendam dengan air gitu ya. Jadi dikasih air secukupnya, jangan terlalu banyak. Lalu dikasih pembeban biar bisa turun. Tercelup air semuanya. Kita tunggu sampai sawinya layu. Sambil menunggu kita siapkan bahan-bahan yang tadi. Ada bawang merah, bawang putih, cabai dan sebagainya. Oke. Jadi sambil menunggu sawinya tadi layu, kita bersihkan bawang merah, bawang putih, bawang bombay, cabainya juga. Kemudian kita harus juga mengupas. Oh, wortelnya sudah ada. Pak Kim mau bantuin? Shiro. Oh, Shiro. Narang konggol kaya. Oke, tunggu hera. Annyeong. So, tadi sambil menanti si sawi, kita sudah mengiris tipis-tipis atau menyobek tipis-tipis daun bawangnya menjadi seperti ini. Sebenarnya seharusnya lebih kecil lagi. Kemudian ini sudah dikupas, dicuci. Nah, sekarang wortelnya juga diiris tipis-tipis. Bisa menggunakan alat bantu seperti ini, parut ya, biar cepat ya. Nah, seperti ini. Maka pastikan irisnya, marutnya yang panjang-panjang. Oke. Kalau sudah semuanya, nah ini bagian yang misalkan ada bagian wortel yang sulit diparut, bisa di blender ya Pak Kim ya. Nanti dicampurkan sama cabenya biar semakin merah.
Oke, misalkan seperti ini sudah sulit, masukkan ke blendernya. Nah, kita juga menyiapkan untuk memblender cabai, bawang, dan teman-temannya. Biar lebih mudah dipotong-potong. Potong jadi masukkan blender. Dan saatnya kita memblender semuanya. Mari kita ke dapur lagi. Oh, nasinya bisa tolong bawakan sekalian apa? Pakai terus dulu. Biar merata. Nanti kalau semuanya sudah merata, baru kita biar pakai juga, power juga. Oke, setelah tadi sawinya direndam sekitar 2 jam. Jadi merendamnya tergantung cuaca ya. Kalau siang bisa 2 jam, kalau malam 2 jam setengah. Tapi jangan terlalu lama, nanti kalau lama jadi asin sekali. So, sekarang kita sudah mau memasukkan segala sesuatunya, ubo rampenya. Ini tadi cabai keriting yang sudah di blender. Oh iya, jangan lupa pada tahap ini kalian harus memakai rubber gloves karena kalau tidak nanti tangannya pedas gitu ya, terkena sambal. Nah, ini adalah bawang tadi, bawang putih, bawang merah, kemudian bawang bombay, kemudian jahe sedikit tadi ya. Masukkan juga. Lalu tadi nasi untuk merekatkan bumbu-bumbunya. Masukkan juga semuanya. Kemudian sebenarnya ada lagi satu bahan, yaitu apa namanya? Kecap ikan. Kecap ikan. Tapi pada kali ini kita kehabisan kecap ikan, lupa belum beli. Jadi tidak masalah. Nanti kita coba rasanya, terus kemudian garam. Garam sekarang gak apa-apa ya? Sedikit dulu. Segini? Oke. Dan, gulanya. Sedikit dulu. Lalu limonnya. Secukupnya. Dan yang terpenting adalah, tidak kalah penting dari lainnya adalah gochugaru atau serbuk cabai. Nah, semua aja ya. Besok kita harus beli gochugaru yang baru. Kita aduk terlebih dahulu hingga merata. Wortelnya bisa dimasukkan sekalian ya. Wortel yang sudah di iris tadi, sudah diparut. Oke. Wortelnya semuanya masukkan. Lalu kita aduk lagi. Merah. Kemudian dicicipi dulu apa? Nah, tutup lagi. Oke, di sela-selanya tadi, karena ini masih di awal-awal, nanti akan ditaruh di bawah, maka tidak usah terlalu banyak. Pastikan setiap helainya terkena bumbu tadi ya. Itu seterusnya sampai semuanya terolesi. Caretta. Oh, caretta. Nah, akhirnya selesai sudah
perjuangan membuat kimchi pada malam hari ini. Apa mau cobain sedikit? Yang mana ya? Yang kecil aja ya. Sulit. Jinjja maisseo. Maisseo. Okay, so. Nah, itu tadi cara membuat kimchi ala Oma Shanti. So, jangan lupa untuk like dan subscribe di YouTube channel Laili English. Nanti akan dibahas lagi cara membuat masakan Korea yang lainnya bersama Oma dan Apa. Oke, Apa? Ya. Ya, sampai jumpa.